Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu spesial atas nama Mas Riyadi dari Keluncing Desa Priang, Kecamatan Mentonggading, Lombok Timur. Oke, malam hari ini kita akan bahas masalah bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang baik dan benar dan cepat. Baik. Ya. Pada video selanjutnya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dari manapun saja Anda berada, terutama dari kalangan SD sampai perguruan tinggi. Bagaimana sebenarnya cara belajar bahasa Inggris yang cepat dan tepat? Bahasa Inggris adalah jauh linggis, jauh kenculit, tua maun lalu azan. Itu kata orang Lombok. Bahasa Inggris itu tidak sulit sebenarnya kalau kita memang mau belajar. Tidak sulit. Jauh jaja, jauh cerurit, tua indum, jauh gua. Memang bahasa Inggris itu memang sulit. Lagu itu bahasa dunia. Dunia. Cocok. Cara belajar bahasa Inggris sebenarnya keberanian. Keberanian. Apapun yang kita kerjakan di dunianya adalah keberanian. Alexander pernah berkata dalam sebuah bukunya di Mesodunia, di Eropa, sebelum ada Nabi Muhammad, ada namanya Alexander yang Agung. Itu anaknya Raja Philip yang pernah diajar oleh Aristoteles. Apa katanya? Kekurangan kepercayaan pada diri sendiri seringkali sebab kegagalan manusia. Anda ingin belajar bahasa Inggris sebenarnya adik-adik saya, saudara-saudara saya, sebab keberanian. Language is habit. Practice every day if you speak well. Bahasa Inggris adalah kebiasaan. Praktik setiap hari jika Anda ingin lancar. Tidak perlu kita jauh-jauh sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke pulau lain. Tapi dalam arti bukan saya salahkan ya, silakan mau belajar ke Pari, mau belajar ke pondok-pondok pesantren yang sudah maju, silakan. Tetapi kalau tidak ada dasar dari rumah, tidak ada dasar dari rumah, tidak bisa. Kita dari rumah, contohnya kalau kita mau belajar yang di rumah, what's your name? Balon pelot siong si aman. Ya. Misal, ya, aku shopping dulu. Can you speak English? Bisakah kamu ponggok linggis? Ini kan lucu-lucu. Linggis artinya can you speak English? Bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Ya. Come here, contohnya ya. Tua peran, jauh sia, misalnya. Tapi yang sebenarnya, come here ke sini. Kita mau jangan berbicarakan dulu masalah tata bahasa. Yang penting keberanian saja. Keberanian. Tidak ada yang mampu untuk menghalangi keberanian. Tuh, catat. Keberanian. Keberanian yang pertama, luar biasa. Pertama, keberanian. The people in successful in the world. Not only the clever, but the people is the brave. Berjuta-juta orang sukses di dunia ini bukan karena dia pinter, tapi keberaniannya yang luar biasa. Mantap. Don't wait until tomorrow, what can you do today? Jangan tunda sampai besok apa yang dapat kita kerjakan hari ini. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris, jangan sekali-kali Anda dulu bahas masalah tata bahasa. Don't you speak about the structure. Jangan bahas tata bahasa. Artinya lambat. Anda mau belajar bahasa Arab, min aina, Anda bahas masalah nahu. Sulit, belajar dulu. What are you going now? Come here. Example, I want to example. This what can I report? This is what is example? This is a cigarette. Cigarette are Marlboro. Okay, Pak. Yes. Okay. How many color this cigarette? This cigarette are three color. This is white. This is red. This is what the people say. This example. Contohnya. Apa yang ada di muka kita? This is chair. What color this chair? Warna apa kursi ini? This chair the blue color. Contohnya. Boleh dalam bahasa Indonesia, saya mau ke rumah pacar saya. Saya maksudnya I want go to my girlfriend. Saya mau membuka pintu, contohnya I want ya open the door. Ya, ya pintu ya. Contohnya. Jadi cara belajar bahasa Inggris yang tepat adalah pertama kita dari keberanian, kemauan dan keberanian. Di banyak guru, kenapa? Kalau di Amerika, kalau di Jerman, kalau di Perancis, karena di sana adalah biasa sehari-hari. Bahkan mulai di Indonesia sekarang digalakkan bahasa Inggris dengan cara sedikit demi sedikit dari SD. Tapi kadang-kadang kita bagaimana? Waktu kita sekolah dulu di SMA,
di SMP, guru kita berapa pelajaran? Belum matematika, belum olahraga. Mana guru kita bengis kan? Jadi takut kita kan? Jadi seorang guru harus bisa melindungi. Guru harus sayang kepada murid. Murid harus hormat kepada guru. Itu caranya belajar bahasa Inggris. Jadi yang pertama adalah kemauan, keberanian, dan berani mencoba. Try again. Coba-coba dan coba lagi. Saya yakin Anda akan mencoba. Jika Anda tidak ada keberanian untuk belajar bahasa Inggris dan cuma menghayal-menghayal saja tanpa praktik, tidak akan bisa. Tapi semua itu adalah ini yang paling I hope that if you want to do practice that how to say in English, how to do practice in English, how to say example I want drink coffee, I want drink what you want to like, I like coffee, saya mau suka kopi, I like bread, saya suka roti dan sebagainya. Coba aja di rumah. Mungkin Anda berbicara dengan kaca ya, tapi ada kawan saya kemarin berbicara dengan tiang listrik. Tapi ditangkap kemarin sama Pak Hansip. Kenapa? Kira gila. Padahal dia nyoba-nyoba ya. Jadi jangan ya. Boleh tertawa, tapi pilihlah tertawa. Jangan sembarangan ya. Jadi sekali lagi kami kupas. Garis bawahi, keberanian adalah kunci keberhasilan. Terima kasih. Saya Mas Redit dari Kelungci Desa Priang, Kecamatan Matongganding. I love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jangan lupa. Express, a channel, dan scrap. Guru Ajis channel sebanyak-banyak. Terima kasih. Oke.